Seluruh komponen masyarakat bersama petugas gabungan membersihkan lumpur dan sampah di lingkungan RW 07 Kelurahan Robadak Utara, Kecamatan Koja, Minggu 10 Februari 2019. Terdapat 3 RT di RW 07 yang menjadi target utama pelaksanaan kerja bakti massal, yaitu RT 01, 02, dan 03. Hari ini semua unsur terlibat dalam kerja bakti massal di lingkungan RW 07 Rawabadak Utara seperti PPSU, Sumber Daya Air, Sudin Bina Marga, Sudin Kehutanan, Sudin Lingkungan Hidup, Kader Jumantik, dan warga setempat. Secara rutin kerja bakti ini dilakukan setiap minggunya untuk memastikan seluruh saluran air bisa berfungsi dengan baik. Ujar Wawan Budi Rohman, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara, saat memonitoring kerja bakti di Jalan Cibanteng RW 07 Rawabadak Utara. Didampingi Kepala Bagian PKLH Jakarta Utara, M. Harmawan, Sekretaris Kecamatan Koja Sarpu, Lurah Rawabadak Utara Teguh Subroto, dan jajaran lainnya, ia berkeliling mengecek saluran air yang tidak berfungsi dengan baik di lingkungan pemukiman RW 07 Rawabadak Utara. Kerja bakti ini melibatkan seluruh komponen yang ada, baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat. Pemerintah baik dari SDA, kemudian Bina Marga, LH, Kehutanan, kemudian juga dari PPSU, Badan Air, kemudian dari masyarakat pun dari Pak RW, Pak RT, Jumantik, LMK, KDN, Karang Taruna, kita kerja bersama-sama. Sasaran kali ini, kerja bakti ini adalah yang pertama memastikan, karena sekarang ini masih musim hujan, saluran-saluran air, kemudian tadi untuk kali-kali ya, untuk supaya memastikan bebas dari sampah sehingga air bisa mengalir dengan baik. Adapun memang kendala yang kita hadapi yang tadi saya temukan di lapangan ini, rata-rata memang sebagian saluran yang saluran itu tadi itu masih ada lumpur-lumpur. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.